Ada 6 orang saksi yang telah diperiksa polisi terkait jatuhnya siswa SMA dari lantai 18 Hotel Karebosi Primer. Mereka masing-masing pihak hotel dan juga rekan korban. Selain memeriksa saksi, polisi juga telah memeriksa hasil rekaman kamera pemantau atau CCTV hotel untuk mengetahui penyebab pasti siswa SMA tersebut terjatuh. Saya menjelaskan bahwa proses yang sudah dilaksanakan oleh penyidik yaitu memeriksa saksi-saksi. Ya, jadi saksi dari pihak hotel sudah kita periksa, kemudian sekarang saksi-saksi dari teman atau sahabat-sahabat korban. Ada berapa saksi Bu yang diperiksa? Ada sekitar 6. Jadi kronologis awal ya saya ini kan ya. Pada saat itu kebetulan saya patroli ke wilayah hukum Polsek Wajo. Nah, pada saat itu saya mendapat perintah dari Pak Kapolsek bahwasanya ada temuan mayat di Hotel Kondotel.